Halo, baik lagi sama gue Delion. Kali ini kita main Blitz International. Jadi di sini gue bakal bahas tentang World Tournament atau kejuaraan dunia, guys ya. Gue dari kemarin semalam sih. Jadi semalam sudah kebuka World Tournamentnya dan gue dari perak 4. Sekarang gue sudah di gold 5, guys. Gue pakai tim. Timnya kayak gini ya kurang lebih ya. Jadi tim pertama gue pakai Unohana di depan, terus ada si Uryu dan juga ada si Renji. Kenapa Uryu gue taruh depan? Tujuannya adalah supaya Jushiro ini ke-trigger crit-nya, guys ya. Jadi 10%, terus nanti Jushiro bakal crit terus tuh setiap kali dia ulti. Paling enggak satu ulti dia crit. Yang ulti berikutnya dia nggak crit, nggak apa-apa, guys. Jadi dia bisa dua kali ulti untuk ngebantai musuh-musuh di satu row itu ya. Terus yang kedua, gue pakai Shinji, guys. Shinji gue udah dapet ya. Jadi gue udah dapet Shinji, dan Shinji ini sangat bagus sekali karena dia punya reduction damage. Mungkin nanti detail tentang Shinji gue bakal jelasin setelah World Tournament ya. Di konten khusus untuk Shinji. Lalu di tim ketiga gue pakai Luffy, guys, dan juga pakai si Yachiru. Nah di sini karena banyak cewek, ada Luffy, ada Yachiru, ada Matsumoto. Matsumoto nanti dia bakal silence-nya lebih kenceng karena ada Yachiru ya, guys ya. Lalu gue juga ada si Soifon. Soifon juga cewek ya, serangan lebih sakit. Dan ada si Toshiro. Toshiro gunanya untuk buku-buku. Jadi di sini lebih ke tim debuff ya, hampir semuanya debuff. Kecuali Yachiru untuk support. Yachiru juga debuff sih. Yachiru dan juga si ini ya, Soifon. Soifon gak debuff ya. Dia homonkanya tuh gak termasuk debuff sih menurut gua. Oke, kita langsung nonton aja di sini. Ini gua dibantai sama orang yang 4-3, tapi kita bakal lihat yang di sini ya, guys ya. Nah, ini gua winnya banyak banget dari awal sampai gua naik ke gold 5 ya, guys ya. Yuk kita lihat dulu, kita nonton dulu. Ini poin gue turun nggak? Poin 10. Turun 10 ya, guys ya. Nggak apa-apa. Let's go. Nah ini pertandingan pertama gue. Maju Zangetsu. Jebret. Ito Katon. Boom. Jebret, 750.000 guys, 750.000 ya, bukan kaleng-kaleng ya. Shinji gue juga sakit. Oke, crit, mamam lo. Dia speednya 3.120 ya. Jebret. Oke, di blok Yoraku. Maju Shinji, boom, turun. Ininya ya guys ya, apa reach-nya turun. Jebret, nice. Oke, Yorin Maru, nice. Defend turun semua. Oke, kacau tuh. Silence lebih banyak ya. Silence sama disorient lebih banyak karena ada Yachiru, guys. Itu Renji. Set. Oke, sekarat Yachirunya. Oh, 3 silence, gila ya. Ini gue benar-benar pakai tim debuff ya. Tim debuff andalanku, guys. Oke. Nggak crit, nangis lu. Lagi nah, sini. Oke, nice. Berdarah doang. Ciru gua aman. Dev gua kuat, guys. Rupi. Oke. Maju. Boom. Hilangkan buffnya. Mati kau, Yoroichi. Jebret. Yomonka sama muridnya sendiri, guys ya. Boom. Oke, okay, nice. Pertandingan kedua menang. Lanjut pertandingan ketiga. Tet. Aduh, nggak crit, guys. Nah, nice. Ini kayaknya crit nih. Boom. Aduh, nggak crit. Padahal udah ketrigger sama Uryu ya. Sayang banget ya. Nggak hoki ya. Oke, okay, tim ketiga ini lebih kemana, bang? Tim ketiga ini lebih ke tim ini ya. Ke tim ngebuff. Oke, nanti nggak lama gue bisa ulti lagi sih. Sabar aja. Oke, dipanah. Jebrut, mati kali Uryunya. Oh, nggak. Aman. Waduh. Santai, santai. Jangan mati Uryu. Nice, keren sih semua. Ngeheal. Nah ini fungsi healnya ya, untuk supaya si Ichigo gua next turn bisa ulti sih. Tuh,
juga gue bisa ulti ya, karena dia nggak kena serang tuh, gue khawatir dia nggak ulti. Akhirnya dia bisa ulti gitu guys. Let's juga Tetsu, bam, rata. Tinggal Nemu sendirian. Lewati guys, menang ya guys ya, 3-0. Kita lanjut nonton match yang ke mana? Lawan yang server 12 nih, Sakai Toru ya, Sakai Toru server 12. Let's go. Ini server tua yang kita lawan ya. Gua kan server 196, lawan server tua server 12 guys. Dia udah ada Gin UR. Bantai aja guys. Jebret, 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 gak peduli guys, ada Gin UR juga. Iton Kato. Boom. Mati enggak gini ya? 800.000 guys. Boom. Mati gila. Shinji emang TOP sih. Oke. Okay. Nice. Boom. Jambon Sakura Kageyoshi. Saya rata. Yorimaru. Oke, buku. Ayo silence di Shoren. Aduh, ada silence sama di Shoren, guys. Boom, mati Kotosen. Kami sini Kuto Renji. Aduh, masuk motonya. Keras juga, guys, keras dia. Mati kau. Oke. Blok. Hai noko. Oke, nice. Di roket gua. Oke. Oke. Hai noko. Oke, nice. Diam satu. Ini dia Lupi. Boom, mati sama Lupi semua, guys. Barisan depan. Oke, okay, nice, mati. Gua sih rencana nanti mau pakai love ya. Cuman di tim gua kompat 5 gitu. Oke, okay, crit mantap. Tenkai. Oke, okay, ten run. Terus langsung crit. Ah, shit man. Kita langsung skip aja, ini pasti menang sih. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut match yang salah. Kita lihat match gua yang lawan Uchiha, lawan siapa? Server muda lagi, server tua lagi. Kita lawan Spy. Spy dari Perak 1, guys. Dari di Perak 1 di server 17. Ini lawan yang server 17. Jebret, 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 nice. Iton Katon. Boom. Oke, okay, nggak ada yang mati. Kena stun satu. Mati satu. Mati dua. Mati tiga. Oke. Okay. Digeprek, nggak apa-apa. Aman, guys. Kenapa bagian row belakang gua aman? Karena ada Shinji tadi ya. Shinji itu melindungi row belakang. Mamam nih. Reduce damage-nya itu gede banget, guys, Shinji. Jadi row belakang gua walaupun digeprek berkali-kali masih hidup gitu. Itu manfaat dari Shinji ya. Jadi kalau tanya, "Shinji ini bagus atau enggak sih, Bang?" Bagus banget ya. Bagus banget. Hai Noko. Oke. Boom, mati Tosen. Di sore yang 2 ya. Oke, kena silent. Tim debuff ini yang paling the best sih. Tim nomor 2 gua. Nggak ada yang ulti satupun. Gila nggak tuh? Nyerang teman sendiri untuk ngeblok. Lupi. Gila Lupi emang. Oke, nice. Jebret. Ini rata ya guys ya, kita lewati aja. Langsung yang
match terakhir kita bakal tunjukin ini guys. Mr. Babai di emas 5 ya. Sekarang giliran kita mau lihat yang gua kalah gitu. Gua kalah speed nih. Gua kalah speed. Serang, nggak apa-apa. Oke, noko. Waduh. Kaki gua kena lagi. Iton katon, jebret. Boom, boom. Boom, sakit banget Zangetsu-nya. Wah, gila dibantai ya tim pertama gua ya. Oke. Wah, gila kena pusing pula. Jebret, jebret. Jebret. Wah, udah enggak ada harapan nih. Masumoto memang penting banget sih di apa di arena ya. Apalagi di World Tournament kayak gini dengan status maksimal Masumoto tuh sakit banget, guys. Beh, kalah di match yang pertama. Lanjut match yang kedua. Kalah speed lagi. Oke. Ditembak. Iya, ciru gua masih hidup. Nice. Oke. Lupi keras ya, karena Lupi itu tank, guys. Gak masalah. Oke, mamam nih. Ulti semua, guys. Yorinmaru, epic comeback. Haino kok. Ah, loh. Waduh, gak ada yang salah, guys. Ajar Lupi. Boom. Tembak pakai roket. Bar. Kuto Renji. Oke. Maju ya Ciru. Penghabisan. Oke, mati dua. Mantep ya. Ulti semua ya. Di comeback ya. Jadi kalau kalah speed sebenarnya nggak perlu khawatir ya guys ya. Karena kita bisa di comeback kayak gini gitu. Udah tinggal si Yunohana bisa apa. Ronde berikutnya. Oke, kita dihajar lagi sama Ginnya. Jangan crit. Nice. Diserang gua. Dia kombonya samanya Uryu Jushiro ya. Uryu Jushiro kombonya. Panah. Oke, nanti kita balas ya guys ya. Kita balas ya. Ini semuanya ulti guys soalnya. Aduh, kena. Kena paralyze. Jabimaru. Oke, nice. Panas marah. Oke, crit. Mamam. Sekarat dia. Boom. Mati dua. Jebret, jebret. Jebret. Oke, udah menang ini sih. Karena dia terlalu banyak azur ya guys ya. Dia terlalu banyak azur guys. Tim terlalu banyak azur tuh gak baik ya guys ya. Jadi gak bisa ulti di next roundnya dia. Susah ulti. Barnya tuh susah penuhnya guys. Oke. Dibantai. Oh kan. Udah mati. Kena bleednya. Oke, gue menang. Naik ke emas 5 ya. Oke. Wah, video di 13 menit guys. Yaudah, gue cukupin dulu lah video kali ini. Di kejurnia gue udah emas 5. Gue tunjukin yang gue kalah ya. Gue tunjukin yang gue kalah ya. Gue kalah lawan server 3 guys. Belix. Kita lihat ya kalahnya gimana ya. Rp3.700. Pada menang speed gue. Eh, dia yang menang speed ya. Gue kalah speed ya. Gak terlalu banyak azur. Wah, ini yang bikin gue kalah nih. Waduh, lewati rundenya guys. Oke. Waduh, kena semua nih. Aduh, iton katon. Kena pusing lagi, aduh. Pantesan gak ada yang ulti ya guys ya. Ini kalah nih, pantesan kalah gua. Lanjut. Nah ini menang kayaknya. Kalau sampai ke Lupi guys. Ayo kok. Oke. Yorimaru. Oke, beku satu ya cirunya. Di roket mati lu. Kuto Renji. Oke, nice.
Silent lu. Mati loopingnya. Oke. Wah ini bahaya guys. Boom. Bangkai. Aman. Menang ini sih. Dan yang ketiga ini gue menang ya. Backlinenya gak bisa finishing gue. Ajar Lupi. Boom. Omong Miro yang sekarat. Ajar Roya Ciru. Sisa si Buyakuya. Roket. Dan mati guys. Tapi kalah ya guys ya. 2-1 lawan server 7 ya. Gak apa-apalah. Oke, jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Nanti kita dari gold menuju ke diamond ya. See you next video.